Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman ya, kali ini saya akan mereview mic ya. Soalnya saya sudah pesen barang, masih belum datang barangnya. Ini dikasih sama orang, yaitu SM57 BMA. Nah, BMA itu ternyata singkatannya Bear Mountain Audio. Ya, ini gambar apa ini? Ini serigala ini. Serigala atau macan ya? Pokok BMA itu Bear Mountain Audio Microphone. Sinar rezeki. Made in China, voltase sekian. Oke. SM57. Ya. Dalamnya itu dapat kabel. Kemudian dapat ini. Ini lebih apa? Pro microphone. Nah, dalil-dalilnya semua. Oke ya, teman-teman ya. Ini kardusnya hitam. Ada. Mic-nya itu ini. Lu mana? Nah. Mic-nya itu ini. Nah. Ya, apa ini? Ya. Wes ini gak tak buka soalnya sudah banyak video-video di channel lain yang review dalamnya ya. Cuman ini saya tes suaranya untuk nyanyi atau untuk vokal. Karena sejatinya ini hakikatnya ini untuk speaker ini apa? Untuk mic instrumen. Nah, ini kan pernah juga saya pakai instrumen untuk kit bass draw, ini videonya ada di sini ya. Nah, sekarang saya coba untuk nyanyi apakah ngenak. Ya, oke ya. Oke, lanjut. Ini nanti saya pakai mixer ya. Ini nanti saya bandingkan dengan ini yang paling mahal 1 juta lebih ini. Kemudian ini 35.000, ini 25.000, ini 14.000. Nah, ini kisaran 200.000 ke bawah, 150.000 ke atas wis ya. Kita coba satu-satu nanti ya. Oh ya, sebelum dicoba saya sangat terima kasih buat yang ngasih ini ya. Saya tidak menyebutkan namanya, menjaga kode etik. Tapi intinya jangan khawatir, rezekinya akan ditambah. Insya Allah rezekinya barokah, banyak rezekinya yang ngasih mic SM57 ini buat saya. Oke ya teman-teman ya. Ini nanti untuk sana. Kemudian yang ini ya. Kita coba settingannya begini, saya pakai begini ya. Ya. Ini tetap settingannya tetap begini semua ya. Sekarang kita coba untuk suara dari asli dulu ya. Asli dulu. Seperti apa? Nanti kita coba bagaimana yang SM ini ya. Ini asli dulu ya. Oke, saya di belakang sini. Tes 1 2, ciklau. Testing 2 1. 1 2, 1 2, 3. Cek low 1 2 asli. Cek 1 2 2 3 halo 2 3. Oke. Sekarang kita coba yang semua ini ya. Nah ini settingannya sama ya. Si SD tak taruh sini. Tuh settingannya sama semua. Sekarang dimulai dengan ini aja yang mic murah dulu. Ini 14.000. Ini yang 14.000. Settingannya sama. Cek 1 2 3. Testing 2 1.
Halo, 1, 2, 3. Tes 1, 2. Dicoba. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung. Bandung, Surabaya. Bandung, Wonokromo. Oke, ini yang 14.000. Sekarang yang 35. 25.000 ini. Cek 1, 2, 2. Cek 1, 2, 3, 2, 1. Testing 1, 2, 3. Tes 1, 2. Ini yang 25.000, mulut saya nempel di sini. Kalau yang 14.000 tadi segini. Ya. Sekarang kita coba yang 35.000. Ini 35.000. Cek 1, 2, 3. Testing 2, 1. Surabaya Denpasar Demak. Halo 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini mulut saya segini. Ya, enggak nempel tapi segini. Oke, sekarang yang terakhir kita coba yang SM57 BMA. Ini kabelnya bawaannya BMA juga ya. Tes 1, 2, 3. Cek 2, 1, 2, 3. Testing Surabaya, Surabaya Sidoarjo. Halo Surabaya Sidoarjo 3, 5, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 3. Oi 1, 2. Ini dengan mulut segini. Ya. Oke, sudah. Kalau menurut saya yo nek itu tadi yang asli yo wis mantep memang. Apa jarak dari mic itu segini tadi. Tah, buanter. Cuman yang ini memang agak rendah. Agak kurang kuat ya. Cuman kalau ini juga sama hasilnya, ini agak low, ini juga ketiga-tiganya low. Tapi kalau ini cenderung lebih, menurut saya loh ya, lebih ke agak bersih meskipun agak mepet. Mungkin settingannya beda, mungkin hasilnya beda juga ya teman-teman ya. Sebentar, saya coba setting yang maksudnya itu yang kita setting yang anu atau dibesarkan dulu. Cek. Tes 1, 2. Nah ini ya, ini sudah dari mulut segini. Testing 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Cek 1, 2, 2, 1, 2, 1. Oke, sudah. Terserah kalian. Kalau untuk yang asli wis aku enggak anu, wis jelas lebih dan mantep itu kalau yang asli itu. Kalau yang ini cenderung ke pendengaran saya ya, cenderung low. Jadi harus nyetel lagi. Kalau ini masih apa ya? Kalau untuk vokal, untuk nyanyi, apalagi lagu, saya coba lagu akustik kan ya. Bentar. Oke, gini aja. Ini saya coba untuk nyanyi ya. Tes 1, 2. Oke, saya coba untuk settingan seperti ini ya, teman-teman yang channel 1 itu ya. Cek 1, 2. Tes 1, 2. Cek low 1, 2. Tes 1, 2, 3. Bentar ya. Tes untuk nyanyi. Mm-hmm.
coba ya lagunya ya. Cik, satu dua. mati po'o mati. Oke, selain fungsinya SM ini sebagai instrumen ya, sebagai mic instrumen, mau kendang, mau ketepung, mau drum, terserah ya. Artinya ini cukup peka ya, cukup peka. Meskipun ini kalau kalian ini asli enggak tahu ini ya. Ini harganya yaitu tadi dikasih orang, terus maksud aku tanya, "Mas, Bang, ini asli apa KW ya?" Ya sudah, pokoknya BMA SM57 gitu aja ya. Dan hasilnya untuk nyanyi seperti itu tentunya tergantung dari settingan settingan mixernya juga ya. Tapi secara umum ini meskipun agak jauh gini juga sensitif dia ya. Dan ini memang sensitif sekali, storing sekali kalau dekat dengan mic apabila ataupun juga high-nya terlalu kenceng gitu, dia sangat-sangat storing ya. Ya karena memang ini fungsi utamanya memang untuk mic instrumen, bukan untuk vokal. Tetapi jika untuk dipakai untuk nyanyi, hasilnya seperti itu. Lumayan, timbangannya lumanyun. Itu aja ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.